Bagaimana istri saya, dok? Maafkan saya. Saya tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Permisi. Sus. Gimana ya, Pak? Saya teh bingung. Saya teh udah 10 tahun sama beliau. Tapi baru kali ini, Pak, ada janin bisa ngilang begitu saja. Maaf ya, Pak. Saya permisi dulu. Saya ini sebetulnya mandul. Saya juga gak tahu bagaimana Atika bisa hamil. Nah, Kong. Jin. Jin yang telah menyetubuhi istrimu. Jin itu pula yang telah mengambil bayi di dalam kandunganmu. Orang-orang di desa ini percaya akan hal itu. Anakku. Anakku! Atika! Atika! Atika, kembalikan gunting. Atika. Anakku mana, Kang? Kembalikan gunting. Ayo. Bu, lihat tangan kanannya lagi dadah-dadah ke ibu. Ih, lucu. Ada? Ya. Tapi ibu harus hati-hati. Pre-eklamsia. Darah tinggi ibu bisa menghambat pasokan oksigen ke plasenta. Maksud dokter? Jika tidak ditangani dengan baik dan benar, bukan cuma janin ibu saja yang berbahaya, tapi nyawa ibu juga terancam. Terus apa yang harus kami lakukan, dok? Bapak harus tetap menjaga kestabilan emosi ibu, memberikan rasa nyaman, dan satu pak yang terpenting, bapak harus selalu siaga. Dan ingat, nasib bayi ini ada di tangan kalian, bukan di tangan saya. Sama rencana ini
Ayah ninggalin karir yang bagus loh, demi kita. Aku yakin dong, pokoknya akan aku lakukan apapun demi kamu dan juga anak. Lagian kan aku coba pindah unit usaha. Makanya kamu doain semoga semuanya dilancarkan dan dimudahkan ya. Gok, hordanya bukain, Gok. Vito, jangan lari-lari dong. Vito. Coba dari sini ke sekolah. Mana terpencil banget lagi. Bisa gak jangan dibahas sekarang? Lebih baik kamu beresin kamar kamu. Wah. Eh, Alani. Oh, udah, biarin aja. Nanti aku yang ngomong. Iya. Yeah. Hati-hati jalannya. Eh, Mang Ujang, apa kabar? Baik, Pak. Sehat? Iya. Kenalin, ini istri saya. Amelia. Mang Ujang. Ibu hamil berapa bulan? 5 hari lagi 7 bulan, Mang. Oh. Oh iya, nanti saya bakal ada acara 7 bulanan. Minta tolong sekalian undang-undang warga sekitar, boleh? Oh, maksud ibu mau ngundang-ngundang? Ya iyalah, Mang. Namanya juga 7 bulanan. Hmm. Sekalian kalau seandainya ada warga yang bisa bantuin masak gitu, Mang. Oh, bisa, Bu. Makasih ya. Iya, sama-sama. Makasih ya, Mang Ujang. Iya, kamu suka? Banget. Apa? Ini kamu siapin semuanya? Iya, kamu siapin. Tadi Mang lihat
dan Vito jatuh dari ayunan. Gak apa-apa, cuma sakit dikit. Yaudah, kita masuk ke dalam ya. Eh, Os, kau bisa jalan? Bisa. Makanya lain kali kamu hati-hati dong mainnya. Percaya sama ibu, ini tempat bakal nyaman kok. Kalau seandainya kamu bisa buka hati kamu sedikit aja, kamu bakal betah, Kak. Apalagi kalau kita sama-sama. Warni, mau duit tambahan gak? Ya mau, emang ada kerjaan? Majikan saya teh nyari orang buat bantu-bantu masak di rumahnya. Serius? Cocok kan ya? Emang majikan yang mana lagi, Mang? Itu yang di belokan bawah. Mau, Pan? Kita tuh harusnya terima kasih sama ayah kamu. Dia itu udah meninggalkan pekerjaannya di Jakarta, pindah ke sini supaya punya waktu lebih banyak buat ibu, buat kamu. Kamu tahu kan, Kak? Penyakit ibu beresiko. Iya, Bu. Tapi kan Alani bisa... Bisa apa? Bisa tinggal di Jakarta. Di asrama. Ibu yang nggak bisa, Kak. Kalau nggak ketemu sama kamu, nggak ketemu sama Vito. Yang namanya keluarga itu kan harusnya sama-sama. Buat apa ibu keluarin kamu sama Vito dari panti? Kalau ujung-ujungnya gak bisa kumpul sama-sama. Rumah buat Tika? Eta. Enggak, Mang. Semua orang juga udah tahu rumah tuh banyak hantunya. Bener kan, Ar? Iya, serem. Bukan cari duit, itu menyetor nyawa, Mang. Gak mau ah. Bu, udah dapet obatnya? Belum sayang, udah dicariin kemana-mana gak ketemu. Kamu udah cari di box ini belum? Eh sayang, udah gak usah ikutan repot. Aduh kamu kan harus pergi ke hajatan warga, udah sana pergi. Nanti gak enak loh kalau diomongin. Masalahnya besok itu aku udah gak ada waktu lagi buat bantuin kamu. Aduh sayang. Udah, ada apa sih? Sayang dengerin. Nanti kalau kamu udah selesai urusannya, baru kamu ke Jakarta beli obat. Lagian cuma 3 hari, gak masalah. Sayang, aku ini acaranya sekarang itu sampai tengah malam loh. Gak apa-apa, itu Mang Ujang udah nungguin kamu di luar. Udah sana pergi. Oke, aku berangkat tapi kamu hati-hati di rumah. Kalau ada apa-apa langsung kabarin aku. Iya. Ya. Vito, jagain ibu ya. Oke ya. Jalan dulu. Bye. Dek. Ya, Bu. Nanti kalau udah selesai semuanya, itu biarin aja ya. Jendelanya kebuka. Oke. Biar anginnya tetap masuk. Semoga dia betah ya. Memang belum beres sih, tapi nanti kakak janji beresin deh. Ya, Dek? Dek, kakak pergi dulu ya.
Bu. Ibu. Kamu yang gak lihat-lihat. Kok belum tidur? Iya ya, tadi. Apa? Belum bisa tidur ya. Ya udah tidur sana. Biar ayah aja yang kunci pintu. Ya. Sayang, aku berangkat dulu ya. Iya. Dede bayi, kamu sehat-sehat dalam kandungan. Jagain ibu. Ya, sana. Punten. Mang Ujang. Ini, Bu. Makasih. Bapak mau pergi kantor, Pak? Belum, Mang Ujang. Tapi kebetulan ada tugas tambahan dari kantor, suruh ngecek tanah longsor di bukit seberang. Oh, tanah longsor di bukit itu? Mang juga tahu, dah? Iya, yang di bawah. Udah sana, berangkat. Ya, sayang, aku berangkat dulu ya. Tapi inget. Kalau ada apa-apa, kamu langsung hubungin aku. Iya. Kamu hati-hati. Oke. Hati-hati. Berangkat dulu, Mang Ujang. Iya, Mangga. Ya. Saya juga pamit, ah. Ya, Bu, ya. Mangga. Makasih, Mang Ujang. Iya, Mangga. Kak. Adik. Bu, ibu bisa ngomong Sunda? Ngomong Sunda? Enggak. Maksudnya gimana sih? Karena kakak, kemarin malam ibu nyanyiin Sunda. Alani! Kamu dengar gak sih? Udah deh, makan duluan kamu. Makan yang banyak. Kamu itu bisa menghargai ibu nggak sih, Kak? Mana sih, Bu? Bawa sini, nanti. Bu, bawa sini. Bu, apaan sih? Ini nggak mau, bawa Bu. Sini, ini cepet sini. Lu ibu sampai segininya. Kamu punya telinga nggak sih? Ya, tapi kan. Tapi kamu tuh lama-lama makin lonjak, Kak. Ya, tapi kan nggak perlu sampai dilempar, Bu. Kak. Kita itu satu rumah, harusnya kamu tuh bantuin ibu. Tapi apa yang kamu lakuin? Dari kemarin kamu tuh ngurung diri di kamar. Siapa yang ngurung diri sih, Bu? Jelas-jelas Alani yang nungguin dan bukan ayah pintu. Kak, adik kamu tuh udah mau lahir. Ibu tuh butuh kamu. Terserahlah, Bu. Ibu tuh gak pernah yang mikirin Alani. Ujung-ujungnya bayi lagi, bayi
rumah-rumah ibu ya. Aturan-aturan ibu. Kalau kamu gak bisa ngikutin aturan keluarga ini, balik kamu ke panti. Balik sana! Kakak bilang, kamu lihat sendiri gimana sikap ibu ke kita. Tapi kan, salah kakak juga. Vito, udah berkali-kali kakak bilang sama kamu. Ibu sama ayah, adopsi kita biar mereka dapat anak kandungnya sendiri. Kamu ngerti gak sih apa yang kakak takutin selama ini? Kita tuh bakal dibuang. Sebelum kayak gitu, lebih baik kita pergi sendiri. Kakak tega tinggalin Vito. Vito gak mau balik ke panti. Jadi ya nanti baikkan sama ibu. Maafin ibu ya soal tadi. Mungkin karena ibu gak minum obat 3 hari. Makanya emosi ibu gak stabil. Coba deh kamu buka. Itu asuransi pendidikan buat kamu sama Vito sampai selesai kuliah. Nanti kalau kalian berdua jadi sarjana, itu akan menjadi kebahagiaan ibu yang kedua. Kamu tahu nggak apa yang jadi kebahagiaan ibu yang pertama? Waktu ibu memutuskan untuk ngambil kamu sama Vito dari panti, terus menjadikan kita satu keluarga. Kamu tahu kan, penyakit ibu tuh beresiko. Nanti, kalau seandainya waktu ibu melahirkan, terus ibu meninggal. Jagain adik kamu buat ibu. Please. Karena itu akan jadi kebahagiaan ibu seterusnya. Ibu sayang sama kamu, Kak. Vito.
Suatu malam, sesuatu yang aneh membangunkan Taro. Dengar baik-baik. Tidur sini ya. Coba kakak lihat. Mana? Gak ada apa-apa kan? Tadi ibu, kak. Ibu gak apa-apa, Vito. Kak, tadi ibu, kak. Kamu tenang ya. Kak. Kak, ya, ibu. Ya, kamu tenang ya. Sekarang kamu tunggu di sini biar kakak yang ke bawah ya.
Nih kakak. Nih kakak, tenang ya. Kak, ibu gimana? Ibu ada di bawah lagi tidur. Kamu tenang aja. Kak, lihat deh pipinya Vito. Mana? Ya udah, besok kita obatin. Sekarang kita istirahat dulu. Sekarang kamu tidur dulu sama kakak, ya. Ada apa, Kak? Ada hal penting yang harus Alani ceritain ke Ayah. Duduk sebentar. Ada apa? Ya, semalam. Semalam di bawah parah banget ya. Ibu marah-marah dan ngeberantakin barang. Ini loh sarapannya. Ayah sekalian. Yaudah, kita ceritanya di bawah aja sambil sarapan. Enggak ya, ya, please dengerin Alani dulu. Kalian tahu gak sih, lagi subuh, ruang makan ini kayak kapal pecah berantakan. Isi kulkas bisa keluar semuanya. Kata Mang Ujang, gak ada musang masuk. Itu kan benar ya. Semalam di bawah parah banget ya, kacau. Ayah gak percaya kalau ibu. Kak, kamu dengar sendiri kan? Itu semua ulah musang. Lagian ibu itu baru kehilangan obatnya, jadi emosinya masih belum stabil.
Dan kita semua itu harus bisa memaklumi itu. Kalian mandinya belakangan aja udah, sekalian sama ayah. Sarapan dulu nih loh. Yaudah, sekarang kita sarapan sebelum ibu kalian ngomel. Yuk. Dek, kak, yuk. Yuk. Kan kosong. Semalam itu bukan ibu. Tadi malam pipi kamu yang kena. Nanti apa lagi? Kita harus tolong ibu, ya. Mang Teh sebetulnya mah nggak mau cerita, Neng. Tapi kalau rumah itu kejadiannya kayak begitu mah mau apa lagi? Jadi di rumah itu teh yang tinggal Ibu Atika. Waktu itu teh lagi hamil. Nah, terus dia bunuh diri. Bunuh diri? Kenapa, Mang? Dia bunuh diri teh karena kandungan yang 7 bulan itu tiba-tiba hilang. Jadi perutnya kempes, Neng. Kita juga enggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Ada juga yang tinggal di rumah itu. Tapi mereka teh kesurupan. Katanya mah rumah itu teh angker. Terus orang perkebunan pernah ngedatengin orang-orang yang pintar, yang bisa, tapi kekeh. Arwah itu teh ada lagi. Nah, orang sini mah percaya air bidara teh bisa mengusir roh jahat, tapi rumah itu mah tetap nggak bisa, nggak mempan. Katanya mah, si roh jahatnya itu masuk lewat aliran darah. Aliran darah? Mang mah nggak ngerti. Terus gimana dong, Mang? Kita harus apa, Mang? Punten, Neng. Mang juga nggak ngerti, nggak tahu. Kak. Mang, tolongin kita ya, Mang. Ya udah, gini aja. Emang datangin Pak Raji, memang nggak bisa ngusir roh jahat, tapi setidaknya bisa memeriksa kandungan ibunya Neng sama Aden, ya? Ya, Mang, makasih banyak ya, Mang. Kak, makasih ya. Badan ibu capek-capek seharian, nggak tahu kenapa. Iya, Bu. Dari kemarin kan Alani bikin kesel ibu terus. Maafin kakak ya, Bu. Bu, mulai besok? Vita sama Kak Alani yang beres-beres rumah. Ibu biar istirahat. Ya. Ya? Kalau saya ketiduran, diterusin aja mijetnya ya. Iya, Bu. Ibu sama bayinya mah sehat, Neng. Gak apa-apa. Terus itu apanya? Gak usah khawatir, Neng. Ini mah tradisi zaman dulu. Kalau Neng tanya sama Nyak Enu, Neng juga gak tahu. Neng. Neng nunggunya di luar saja, ya. Oh, iya udah gitu. Yuk, yuk. Thank you.
sekarang kita ngurus si Dom-Dom. Dom-Dom, makan Dom-Dom. Kamu juga harus deket sama si Dom-Dom. Tuh, eh, Dom-Dom. Ih, Aden, Aden Vito. Tuh, eh, gak mau makan. Ah, mbaknya, eh. Caku, mbak, sehat nih, ya. Nih, eh. Saya sangat menghargai keputusan Bapak yang langsung menghubungi kami. Semoga kecelakaan ini tidak mengganggu kehamilan istri Bapak. Kalau begitu, kami permisi. Baik, sekali lagi terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Maaf, Pak. Ayo, cepat, Pak. Bu, cepat, Bu, cepat. Maaf, Den. Oh, Ustaz. Maaf. Itu yang meninggal siapa ya? Orang seberang. Kasihan, Den. Meninggalnya ketabrak mobil. Mana sedang hamil besar. Saya permisi dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah besok mau ke Jakarta. Sekalian pengen nabus obatnya ibu. Dan ayah juga udah minta tolong kantor untuk urusin masalah hukum kecelakaan tadi. Dan ayah janji, ayah datang sini pasti akan membawa orang pintar.
ibu. 7 bulan. Kalau kita bisa dapetin info penghuni rumah ini sebelumnya, kita bisa cari cara buat selamatin ibu. Permisi. Assalamualaikum. Kita harus cari kontak salah satu keluarga Bu Atika. Dan kita bisa minta tolong mereka. Gimana cara mereka ngadepin ini semua? Halo ya? Kamu udah sampai tempatnya Mang Ujang? Iya, iya. Ini Alani baru sampai tempat Mang Ujang. Iya, Ai juga lagi di jalan ini sama orang pintar. Pokoknya pastikan Mang Ujang membawa mayatnya ya. Terus kita ketemu di depan gerbang. Baik ya. Mang! Permisi, takut kedinginan. Permisi, Bu. 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 B
ampun. Ayah di sini. Sekarang kita semua sudah aman. Arwah Atika yang selama ini merasuki ibu itu sudah diusir. Dan habis ini Nyaris Pati bakal periksa semua kamar untuk memastikan semuanya steril. Berhubung semua warga tidak ada yang berani datang ke 7 bulanannya ibu,
Ayah bakal undang semua teman kantornya ayah ke rumah. Dan untuk sementara waktu, adik sama kakak Lani nginep di rumahnya Mang Ujang dulu ya. Enggak ya, Alani tidur sama ibu. Kak, biarin Nyai Respati itu kelarin semua urusannya. Dan ibu biar ayah yang jaga. Enggak mau ya, pokoknya Alani harus jagain ibu. Kak, dengerin apa kata ayah. Selamat malam semuanya. Malam. Malam yang kita tunggu-tunggu akan segera datang. Tepat jam 12 malam nanti, Nyai Respati akan memimpin tradisi kita. Keberhasilan malam ini menandai pabrik ke-6 kita akan segera terwujud. Sebagai penghormatan jasa, pabrik ke-6 kita akan dikepalai. Siapa lagi kalau bukan Pak Ferdi. Semoga pencapaian beliau segera diikuti oleh Bapak dan Ibu sekalian. Sembarangan ya. Mereka semua itu adalah teman kantornya ayah. Dan mereka datang sini untuk mendoakan 7 bulanannya ibu. Cepat kamu selesaikan. Dan kamu lihat, ibu baik-baik aja kan? Den. Jangan masuk dulu. Lihat dulu ini. Ayah harus percaya sama Alani. Alani tahu ya, Atika kehilangan bayinya karena kontrak pesugihan yang dilakukan sama suaminya Pak Harta untuk bisa bikin pabrik itu. Ya, lihat ini. Kita harus tolongin ibu. Ibu. Biar aja. Ibu. Ayah. Jangan masuk. Kalau kamu masuk, kamu juga celaka. Udah, percaya sama Mama, percaya sama Mama. Tolong kasih sewa. Kasih sewa waktu. Saya selesaikan atau kamu yang selesaikan? Baik, Pak. Kamu tenang. Kamu tenang dulu. Ayah minta maaf sama kamu. Jadi ayah mohon tolong sama kamu, Kak. Tolong kamu jangan ngelawan, Kak. Semua yang kau bilang benar. Dulu ayah sama ibu, hidup kita gak seperti sekarang, Kak. Hidup kita susah, Kak. Dan ayah selalu mencari jalan agar hidup kita itu bisa enak.
Dan jalan ini yang ayah ambil. Kalau sampai ritual ini gagal, nyawa ayah yang akan menjadi gantinya. Ayah udah gak tahu lagi harus melakukan apa. Dengerin ayah. Ibu kamu dan juga Vito, kita sudah cukup menjadi keluarga yang utuh. Iya kan? Dan satu hal ini aja, sama sekali tidak akan mengubah keutuhan keluarga kita. Enggak ya, ayah salah. Bahkan ibu ngorbanin nyawanya demi adik bayi yang ada dalam kandungannya ya. Gak ada yang boleh ngambil itu dari ibu. Alani, Alani. Enggak. Alani! Dengerin, ayah. Mulai sekarang. Mang, tolong ibu, Mang. Iya. Mang pasti nolongin ibunya Aden. Mang ada ide. Ya, Aden ikut Mang ya. Ayo. Sang Kasasaki Eksa. Sang Kasasaki Eksa. Nagagagak bumi. Dang kaning ning bumi, dang kaning ning bumi, getih kuring kulit kuring, sung sung kuring, anak kuring nyawa kuring, nu ngajaga raya, nu koneng, nu bodas, nu ngajaga cai, puja, nu ngajaga angin, nu ngajaga orok. Kadia mapak janji. Ini sisanya pegang. Ada tetap di sini. Emang mau cari bantuan warga. Nyai.
Jadi saya bisa melahirin normal, dok? Bisa. Kalau kondisi ibu bagus kayak gini. Tapi bisa tidak kalau kondisinya berubah. Jangan lupa banyakin jalan-jalan ya. Ya. Sebentar. Halo, Pak Karta. Pasien sekarang sudah bersama saya, Pak. Kita bisa segera menjalankan plan B. Segera siapkan semuanya. Ya baik, Pak. Segera saya laksanakan.